Ada 3 poin akhlak mulia yang dijelaskan ulama. Hasan Al-Bashri menjelaskan. 1. Tidak mengganggu. Jika memang tidak boleh membantu dan memberi manfaat, minimal jangan mengganggu atau membuat orang lain susah. 2. Suka menolong. Membantu saudara kita dengan tenaga, harta atau pikiran, kerana kita yakin jika membantu saudara di dunia, maka ada-ada saja cara Allah akan membantu kita dunia dan akhirat dengan cara yang tidak kita sangka. 3. Berwajah ceria dan optimis. Membuat orang sekitar kita juga optimis dan bahagia hanya kerana berjumpa dengan kita, artinya kita boleh membuat mereka bahagia hanya dengan sekadar perjumpaan saja. Terlebih lagi, setelah kita berbicara yang menyenangkan mereka, kemudian boleh membantu mereka. Allah sayang kita. Perbanyakkan selawat dan sedekah. Berpesan-pesanlah demi kebaikan.